Masya Allah, tidak ada yang boleh menghubungi. Damkar. Tidak ada damkar di sini. Jauh sekali nih. Jauh bagaimana? Jauh. Damkar dari Kabupaten Gorontalo. Harus di Kabupaten Gorontalo, Aki Olo. Kasihan ada menangis, ya Allah. Ya Allah, ati Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru bagian ati Allah. Ada orang di dalam atau tidak? Ya Allah, kasihan Allah. Ya Allah, kasihan Allahu Akbar. Masya Allah. Ati Allah dengan sebab-sebab. Tipa basti. Allah langsung tiga. Allahu Akbar, kasihan. Awas listrik. Awas listrik. Iya, mau bantu bagaimana ini tuh? Kecuali rumah yang sebelah ini deh, Pak. Ya Allah, bagaimana ini? Makasih. Awas. Kok tidak boleh mau ambil, ya Allah. Allahu Akbar, panas sekali, ah. Awas, ah. Alas kok. Kasadrin api so di situ tidak boleh mau angkat. Api. Sudah saja ya Allah, sudah ya Allah, kasihan sudah saja, kasihan api. Allahu Akbar, sudah juga siang tante kasadrin su. Aduh, ini lagi. Ya Allah. Si Ade. Si Ade mana? Mana? Si Ade. Mana? Sebelah situ, toh, Ibu. Sebelah situ, so di bawah situ. Tidak ada selang, sayang, tidak ada samut, tidak ada air, tidak boleh. Sana tuh. So tidak boleh mau baking apa, soalnya so besar sekali DP api, so tidak mendapat Riki, kasihan. Baru so mau ambil ke sana. Ah, mau ambil ke sana so tidak boleh. Soalnya opa kayaknya ini. Opa. Ya Allah, solima. Aduh Allah, uti kasih yang solima. Soalnya tidak ada pemadam di sini. Pemadam jauh di harus di kota Gorontalo. Soalnya ini sodi bukan di Bualemo anu ternyata. Jauh sekali DP-in di kota Goron. Pemadam jauh kan? Memang pemadam jauh sekali harus so di kota Gorontalo karena ini so lewat Bualemo ternyata. Ya. So Kabupaten Gorontalo ternyata ini. Si ternyata Kabupaten Gorontalo ini aku ada tidur ada singgah. Tika ya,
Astaga, kiapa so luka. Di papa setiar tanya apa itu? Apa jani? Ciri ya Allah, tunggu dulu, tidak ada go, tidak ada. Mana kios mana? Di seberapa kemarin? Allah semua ini kayaknya Pak Basati. Ibu ada tisu di sini? Tisu atau plester luka? Plester luka ada? Tidak, susu di sebelah sebelah mana ini? Tidak ada plester? Tidak ada papa. Berarti papa setiar mau ini apa? Bagaimana? Mau ikat dengan kain saja. Tisu. Tidak ada tisu, tunggu dulu lah, kita minta kamari tisu. Allah tidak. Kak Iwan ada tisu? Ada tisu? Ada tisu di Kak Iwan? Allah ini semua sampai di sini nih satu rumah. Semua rumah dia mau dapat ini. Soalnya baku sambung semua rumah, ternyata ini bukan di Buah Lemo. Ternyata ini sudah di kota Gorontalo. Terus kasih yang jauh sekali pemadam harus di kota Gorontalo. Kenapa Pak Bastiar so luka? Astagfirullah. Kasih yang harus mau. Kami di Pak Bastiar luka, soalnya dorang tika Eka, tika Sadrin dan Pak Bastiar ada angka barang. Kenapa dorang tika Eka? Soalnya semua rumah ini mau ta'anu. So tabakar di sana so tiga. Di belakang sana so tiga. Jauh sekali pemadam mau ini akan mau telepon, ternyata pemadamnya ada di harus mau dihubungi itu di kota Gorontalo DP pemadam. Kasihan ya Allah, ya Allah kasihan ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Iya akses jauh. Jadi yang nonton sekarang kasihan mau bantu bagaimana airnya juga selang untuk mau ini tidak ada, baru akses pemadam, akses untuk menghubungi pemadam kebakaran itu jauh sekali karena ternyata harus hubunginya di kota Gorontalo. Kasihan. Jadi sekarang rumah yang sota bakar itu so tiga, so empat. Empat rumah yang sota bakar dari samping sana. Dua so habis, tapi sekarang masih ada berlanjut. Masih berkelanjutan sekarang, kasihan. Ya Allah, kasihan jadi sekarang. Jadi sekarang alhamdulillah ada masyarakat Kak Iwan. Alhamdulillah ada masyarakat yang sementara menolong dari iya Kak. Siap. Pelan-pelan Pak ya. Nah,
Insya Allah ada otot PDAM. Iyo kasihan. Kasadrin. Ya Allah, kia pasti sampai di rumah itu aku. Tidak ada yang bangun, kasihan. Ini jadi kayaknya rumah sampai di situ dia mau dapat. Tapi oh, ya Allah, dorong dia menangis itu anak-anak, kasihan ya Allah. Ya Allah, kasihan dia. Kasihan sana ti ibu sana ati. Kasihan ya Allah, tidak ada ini. Awas tante, oto-oto. Iya kasihan sampai di sana. Nah, Pak Bastiar sudah apa? Pak Bastiar soluka ada apa? Pelan Pak, ada awas ibu Oto, hati-hati. Oh, kasihan. Ini so di dekat ini, di dekat mana? Kota Gorontalo ternyata, dekat Kota Gorontalo. Ya Allah, kasihan ini. Di atas ibu, awas ibu. Di atas ibu. Ibu. Oh, ya Allah. Awas kak, dia som dapari kilo ini. Belum ada ini, pedaan tidak ada? Tidak ada Pak, jauh mau untuk akses ke sana, mau hubungi ternyata. Ya Allah, jangan kasihan ya Allah. Sana so, di so, yang di belakang sana so ini. Di belakang sana sudah 3 rumah yang terbakar. Jadi ini tinggal bagian depan, ada sekitar 1-2 rumah kasihan yang sementara diusahakan untuk biar apinya semu padam di belakang sana. Palak. Awas kasihan ya Allah. Alhamdulillah kasihan banyak orang yang prihatin. Allahu Akbar. Jadi posisi yang terbakar itu ada di bagian sini yang terlebih dahulu terbakar. Jadi yang kebakaran terlebih dahulu ini. Jadi ada 1-2
Masya Allah, berarti sebelah sini dia dapat semua, kasihan ya Allah. Ya Allah, kasihan. Ibu sini, Bu. Ibu, ibu, sini Bu, sini. Ibu. Yang ternyata rumah yang terbakar lebih dulu itu awas Bu, awas. Dia mau busuk ke sana. Jangan siram dia air. Ya Allah. Di ini jadi kejadiannya ini di sebelah Bualemo, jadi sudah masuk kota Gorontalo ternyata. Dan kemudian terus untuk mengakses PDAM, pemadam dan lain sebagainya itu ternyata jauh. Dan ini hanya ada perkampungan yang cuma hanya berapa rumah ini. Jadi sekarang yang dimulai dari kebakarannya itu mulai dari pertengahan situ. Jadi rumah yang sudah kebakar sekarang 1, 2, 3, 4, 5, sudah mau 6 rumah yang terbakar sekarang. Itu suami, Pak Dede. Oh iya, betul. Jadi dia dimulai dari situ, kasihan ya Allah. Jadi mulainya dari sini. Jadi rumah yang terbakar lebih dulu itu di situ, terus dia. Ya Allah, kasihan. Kenapa? Kenapa Bu? Anu air Pak. Tidak ada orang masuk tempat. Tolong,
Suara bagaimana? Ini Pak, desa apa ini? Mulyo. Desa Mulyo. Oh, jadi alamatnya ini Desa Mulyo, Kecamatan Pulubala. Desa Mulyo, Kecamatan Pulubala, Kota Gorontalo. Jadi makanya orang bertanya untuk sama pigi. Jadi kejadiannya ini di Desa Mulyo. Ya, Desa Mulyo, Kecamatan Pulubala, Kota Gorontalo. Jadi kasihan, makanya mau aksesnya itu jauh ke Bualemo, jauh ke Kota Gorontalo. Dan sana alhamdulillah berkat ini pertolongan masyarakat sebelah sini tidak kesem